Okay, you good with this? Good. Let me do it. Thank you.
Kami akan mengambil kawinan. Kami akan mengambil kawinan. Kami akan mengambil kawinan. Kami akan mengambil kawinan.
Okay.
Oke, okay, kali ini kumpulan belakang. Cikgu yang keluar dekat dua kumpulan belakang. Agak-agak awak bila awak dapat soalan macam ni, macam mana awak nak selesaikan? Saya boleh ceritakan ke kawan awak kumpulan belakang? Okey? Okey, baik. Okey, yang biasa susut, letak kursi atas kerja yang jatuh juga.
Terima kasih kepada Tuan 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 Tuan
alam bekas tu. Maksudnya, kita boleh kaitkan nilai-nilai bumi ke situ. Ini cadangan saya. Lepas tu, barulah ilmu masuk kepada subjek. Baru cerita tentang, okey, hari ini kita mengajar awak nak makan buah. Okey, yang ni makan buah, berapa biji? 20 biji. Tambah yang kumpulan satu. Berapa biji? 40 biji. Dan terus. Keseluruhan, kita dapat berapa biji? Jumlah keseluruhan. Daripada jumlah keseluruhan itu, kita ambil. Okey, saya nak awak tolak 3 kumpulan. Daripada 100 biji, tolak 3 kumpulan, kita boleh 60 biji. 30 biji, 340 biji. Sebagai seilusi. Selepas itu, barulah cikgu masuk dengan tajuk yang cikgu nak sampaikan. Ikut perkembangan perkembangan yang lain. Dan penutup. Saya nampak penutup habis macam itu. You boleh buat satu tayangan video, ambil sesuatu. Kalau tanya saya ambil satu tayangan video, cerita pirami. Satu untuk kau, satu untuk aku. AA untuk kau, AA untuk aku. Di situ, kenapa tak selesai masalah? Sebab dia tak tahu nak menolak, dia tak tahu nak menambah, dia tak tahu nak menerima. Jadi di situ, kita boleh menarik perhatian murid terhadap PDPC kita. Di situ ada tambah tolak lah. Cumanya, macam pasal saya beritahu tadi, kita nampak di stres. PAK21, kan, dia happy. Saya nampak di stres. Mungkin stres sebab hotel. Tapi saya minta maaf, saya cakap ni, bukan saya komen you. Saya beri idea untuk kita share sama. Kan, baik, terima kasih. Saya dapat banyak dia berusaha SP Malik Purnawati. Saya sudah terlalu mengajar. So, tanya pada Encik Amal kerana menyambut cabaran. Bagaimana dapat dengan kota ini kan? Dia tanya, kerana you dapat menyelesaikan dari mula sampai habis. Cuma saya nak berkongsi. Tadi saya kebetulan saya masuk lambat. Jadi saya tak nampak KK dia. So saya jemakkan KK dia tulis dekat kerap di dalam benda. So saya bertanya dia, aku pula gambar dia ni tu. Ada baca soalan, cari kata kunci, benda ni ada. Tapi tak diterangkan atau waktu saya tak masuk lagi dah diterangkan. Cuma kata-kata kunci yang you buat tu, kalau ada tambahan dia lagi, hasil tambah jumlah lebih daripada you buat simbol tambah kata. Bagi mereka tahu itu adalah untuk kata kunci tambah. Kalau hasil tolak, biasanya you ada simbol tolak. Jadi dia ada belajar dah kat situ, you dah letak dah bagus dah. Tapi dia nampak hasil tambah tu untuk buat apa dia tak tahu. Okay, itu yang pertama lah. Okay, and then kita tengok, saya tak tertarik dengan cari kata kunci dan bulatkan. Okay, dalam aktiviti you bagi tadi, untuk tambah baik, you dah bacakan soalan tadi, you nak mereka keluarkan maklumat. Maka you ambil you punya pen warna merah tu, maka you bulatkan. Inilah nombor. Sebab dalam matematik, soalan dia ada maklumat dan soalan. Jadi kita nak dia kena keluarkan maklumat tu. Okay, daripada you show. Dan apabila dia buat, untuk pengukuhan, yang kertas kerja soalan-soalan tu, untuk mengumpulkan dia ada maklumat-maklumat tu, you just eliminatekan. Sebab benda tu boleh dibunyi di kelas-kelas lain atau tahun-tahun lain. You eliminatekan dan bulatkan, hariskan. Itu aktiviti dia. Apabila murid ada dapat pula soalan sebenar, okay dah, dia dah ada kerja nak bulat, dia jadi budaya lah. Terutama daripada tahun 4. Bila dia dah tahun 6, dia ada budaya bulat dan garis maklumat. And then, lagu penutup, you kena stresskan balik you punya KK. Hari ni boleh-boleh belajar tentang apa? Kita nak feedback dia balik. Tercapai tak kita punya objektif dan KK? Itu. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi begitulah ya, sebenarnya dalam kita PAK21 ni, learning is fine. Kita mesti nampak boleh ya, sebab daripada setiap tingkat tersebut ni, kita menolongkan. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu. Supaya murid dia dapat memahami lah ya, sebenarnya objektif pembelajaran dan apa yang sebenarnya nak kita.
saya pun rasa mungkin sebab stres kot, mungkin lah. Tapi usaha telah dibuat, penyediaan bahan semua cukup. Cuma kalau boleh lah ya, kita bagi murid, kalau dia tak, dia boleh explore lebih. Maksudnya dia boleh berikan idea sekalian sendiri. Maksudnya seperti buah-buahan tadi, anggur dan sebagainya. Jadi kita bagi, contoh kita dah buat jar atau minjar. Kita ambil satu nama, kita minta sebutkan nama siapa. Jadi boleh itu dia berusaha untuk memberikan idea apa yang nampak dalam bahan-bahan yang disediakan untuk pembelaan. Kalau ada satu contohnya, lagu-lagu dia akan berkaitan dia didik ibu. Lagi berikan kepada murid supaya dia seronok. Ya? Jadi tadi itu saya rasa kepada banyak pertanyaan, komunikasi dan dia agak-agak tidak mudah menarik. Ya? Menarik kepada murid untuk menghadirkan. Tapi walaupun aktiviti itu dibuat, ada aktiviti di kalangan dan macam apa bila kita menyatakan tentang KK kita tadi tu. Kita terangkan ada ya, learning